Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah taala, pada pembahasan kali ini kita berusaha untuk memaknai ayat Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-121 yang poin pentingnya itu di lafal haqqa tilawatih, ya. Haqqa tilawatih yaitu tilawah Al-Quran yang sebenarnya dengan adab-adabnya dan konsekuensi darinya, bahwasanya Al-Quran tidak sekadar untuk dibaca, ya, melainkan tentu untuk diamalkan, difahami, diamalkan, dan tentu harus ada adab terhadap kalam Allah ini, Al-Quran, harus ada adab. Maka orang-orang yang mereka membaca Al-Quran namun hanya di lidah, tidak sampai melewati tenggorokan mereka, mereka tidak mengamalkan ayat ini, tidak mengamalkan haqqa tilawatih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, ya. Alkitab, Alkitab yang dimaksud Al-Quran. Kami berikan Al-Quran kepada mereka. Yatslunahu, mereka membacanya, tilawah. Kita termasuk orang-orang yang Allah berikan Al-Quran, ya. Dan sangat-sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi apakah membaca Al-Quran itu disamakan dengan membaca lainnya? Tidak. Dari segi pahala berbeda. Bahkan jika dibandingkan dengan membaca hadis, pahalanya beda. Baca Al-Quran itu setiap huruf, kata Rasulullah, 10 hasanat, 10 kebaikan pahala. Kalau Allah pun mau melipat gandakan lagi, itu kehendak Allah. Itu baru satu huruf. Yang dimaksud satu huruf bukan satu kata, melainkan kata Rasulullah, alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Yang tidak bisa kita hitung berapa jumlah huruf, ya, yang telah kita baca. Tapi Allah Ta'ala menjadikan malaikatnya menghitungnya kemudian mencatatnya. Berbeda Al-Quran, kalam Allah, dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi kita baca setiap huruf tidak mengandung pahala 10. Jadi berbeda. Khusus Al-Quran ini. Kalau kita melihat konser-konser dangdut atau konser musik, ya. Ketika penyanyinya salah lafal, salah nada, dikoreksi sama penonton. Tapi kalau misalnya imam salah, dikoreksi tidak? Dikoreksi bagi yang
Tahu, yang enggak tahu udah selesai. Dan lebih banyak mana orang muslim yang hafal lirik lagu dengan hafal Al-Qur'an? Jangan dijawab, enggak enak dijawabnya. Sakit hati, ya kan? Nah, itu menunjukkan memang kita ini masih perlu dibimbing lagi untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Padahal pahala loh. Sampean baca Qul a'udzu birabbin nas itu sudah berapa pahalanya? Qul 2 huruf. A'udzu 4 huruf, 6. Bi rabbi 3 huruf. Berapa? 9. Sudah amat tadi 2, 11. An-nas berapa huruf? Bisa 4 atau 3, Allah alam menghitungnya berapa? Hampir 15. 15. Satu ayat 150 pahala kebaikan. Qul a'udzu birabbin nas, 150 pahala. Murah dan mudah. Murah dan mudah. Ya. Tetapi kok kenapa lebih bisa kita ngoreksi lagu orang dibandingkan dengan kalam Allah? Itu perlu dipikirkan lagi. Ya, jadi Al-Qur'an ini berbeda, ya. Dan membacanya karena pahalanya besar dan sebaik-baik zikir, ya, maka tentu dalam membacanya itu memerlukan adab yang spesial, ya. Dan karena ini spesial, maka tentu tidak mungkin membaca saja, melainkan harus atau perlu mentadaburi, ya, mengilmui, walaupun tidak wajib untuk semua ayat, mengilmui dan mengamalkan konsekuensi dari yang kita ilmui, dan itu berat, ya. Jadi yatlunahu, orang-orang itu, ya, termasuk kita, membaca Al-Qur'an, Al-Kitab, haqqa tilawatih, dengan bacaan yang sebenarnya. Jemaah sekalian, Rasulullah ngingetin kita, ya, perlahan-lahan kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara, ya kan? Di antara stylenya orang Yahudi dan Nasara hanya baca kitab mereka pas kapan? Kebaktian, pas di gereja, pas di sinagog. Sedangkan keseharian tidak. Kecuali bagi yang mungkin mau soleh di antara mereka, tapi tetap aja kufur, gitu kan? Kan kayak gitu kan mereka. Maka janganlah kita seperti mereka dalam gaya seperti ini, ya. Hanya baca dan dengar Quran ketika di masjid saja, ya. Berbahaya jemaah sekalian kalau misalnya kita ini cuma baca Al-Quran ketika ada speaker baru baca Quran, baru zikir ketika ada speaker, mati listrik udah selesai zikir, enggak zikir, ngobrol, ya, begitu. Ini berarti ada muskilah, ada masalah nih berarti. Hanya mau beramal kalau dilihat atau didengar orang, bahaya ini, gitu, bahaya. Maka coba kita di rumah rutinkan baca Quran, apalagi kalau termotivasi untuk ngafalin Quran. Wah, itu bagus banget itu. Sebagian dari orang mengeluh, saya berusaha ngafalin Quran, tapi aduh, saya ini susah ngapalin, ya. Satu ayat aja itu harus diulang-ulang sampai 100 kali, ya kan? Akuin Pak, mungkin di antara sampean ada yang seperti itu, sejujurnya mungkin. Ya. Kalau cara berpikir kita itu tidak langsung mengeluh gitu, tetapi cara berpikir kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan menemukan ternyata Allah sayang sama sampean gitu. Gimana? Orang yang susah ngafalin harus berulang sampai 100 kali diulang. Hitung pahalanya. Dia ngafalin misalnya, saya mau menghafalkan abasa wa tawalla.
Untuk lafal abasa wa tawalla aja Pak, saya itu butuh 50 kali ulang sampai lidah saya terbiasa. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Apalagi ya? Aduh lupa, buka lagi. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Diulang-ulang berapa pahala tuh? Ya. Sampai dia bisa tuh satu ayat dengan 50 kali ulangan. Ain abasa 3. Wa 4, tawalla anggap seperti 4 huruf, 8 atau 9 lah, anggap 8 minimal. Satu ayat 80 pahala. Dia ngulang 50 kali, 80 kali 50 400, berapa? 4000, 400 sedikit banget. 4000 pahala, 4000 pahala. Subhanallah, Masya Allah. Makanya lihat hikmahnya, jangan cuma ngeluh. Tapi saya nggak bisa ngapalin. Ya udah, kalau emang di situ mindsetnya nggak bisa ngapalin, nggak bakal ngapalin, insya Allah nggak ngapalin. Sebagian dari orang-orang yang mungkin maaf-maaf sudah tidak muda lagi, oh di masjid ini dipopulerkan, diiklankan, di apa namanya, dipromosikan gitu kan, di masjid ini ada pelajaran tajwid, pada dukung, bagus ini supaya orang-orang pada belajar, ya. Terus diajak itu yang ngomong kayak gitu, diajak, ayo Pak ikutan Pak, enggak saya. Pasti suruh baca, bacanya kayak kumur-kumur, nggak bisa baca. Lihat, sebagian dari orang itu senang dengan adanya kebaikan, tapi dia nggak mau nyemplung di kebaikan tersebut. Ima karena merasa saya udah terlanjur, padahal nggak ada kata terlambat buat belajar. Saya udah terlanjur tua Pak, nggak bisa Pak, gitu kan? Atau karena gengsi, masa saya ikutan bareng-bareng mereka, nggak mau, syuf, lihat. Gengsi di dunia, bagaimana dengan akhirat nanti? Jadi, kajian ini, ayat ini berat, Pak. Alladzina atainahumul kitaba yatrunahu haqqa tilawatih. Anda termasuk orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan terbesar, yaitu iman dan juga wahyu ini, Al-Quran. Maksudnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, tetapi kemudian kan tersalurkan kepada kita Al-Qur'annya, kalam Allahnya. Maka hendaklah kita baca dengan bacaan yang sebenarnya, bukan sekadar baca, ternyata harus ada haqqo tilawati, nanti kita sebutkan adab-adabnya. Nah, ulaika yu'minu nabih, mereka lah itu orang yang beriman kepada Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan. Orang yang kurang beriman kepada Al-Quran, bisa dia membaca Al-Quran, mungkin bahkan suaranya mungkin bagus, tajwidnya benar, tapi keimanannya kurang terhadap Al-Quran, mungkin. Nah ini walaupun zahirnya di telinga orang awam bagus, tetapi di sisi Allah dia tidak mengamalkan haqqa tilawatih, ya. Karena kata Imam Al-Qurtubi dan kata para salaf, ya, bahwasanya dalam riwayat As-Suyuti dan lainnya, ada yang mengatakan dengan sanadnya, tetapi sanadnya ini agak lemah, atau lemah sanadnya, Nabi SAW menafsirkan yatrunahu haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa tiba'i, yaitu mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benar ikutan. Jadi kalau sudah ada ayat dalam Al-Quran membicarakan tentang suatu akidah, suatu keyakinan, ikuti keyakinan itu. Kalau dalam Al-Quran ada ayat tentang sejarah, imani sejarah itu. Kalau ada ayat tentang tanda-tanda, tentang hari kiamat, imani itu. Kalau ada ayat tentang hukum halal haram, katakan itu halal dan haram, ya. Kadang-kadang kan sebagian dari orang, bahkan sampai taraf kiai sekalipun atau ustad, sudah jelas ayatnya tapi masih kemudian dibelek-belokin maknanya, ya. Bisa seperti itu, dan itu berbahaya. Nah, orang yang mengamalkan haqqa tilawati, ketika membaca Al-Quran, itu berusaha mendalami Al-Quran tersebut, apa yang dia baca, sehingga ada penjiwaan dan di bayangan fikirannya itu terbayang tentang apa yang dia baca, yeah. Sehingga bacaannya itu tidak sekadar apa? Tidak sekadar alunan, melainkan ada ruh, spirit, ya. Dan orang-orang yang Allah berikan cahaya
itu bisa merasakan ruh tersebut. Kalau kita kadang-kadang hanya terkesima dengan longkingan panjang atau tinggi dan alunan yang menyedihkan, yang kadang-kadang orang awam itu menyimak Al-Quran menangis bukan karena memaknainya, tetapi karena ini kok nadanya ini, ya Allah, nadanya tuh bikin saya sedih ya, gitu kan? Ya. Itu bukan tadabur, itu namanya ta'athur. Ta'athur, ta'athur itu efek dari suara. Apalagi kalau misalnya audio stereo, kan? Kedengarannya bagus, maka suaranya qori atau imam, masya Allah, bagus. Enggak faham maknanya, tak? Maknanya apa tadi kamu nangis, emang kamu ngerti maknanya? Enggak sama sekali. Terus kamu nangis kenapa? Ya karena enggak faham maknanya, maka saya nangis. Nah itu. Kok itu mudah-mudahan berpahala ya, karena menyesali kan? Tapi kalau menangis hanya karena nada, ini tidak berpahala, Pak. Ya. Oleh karena itu, banyak orang sholatnya tidak khusyuk, kenapa? Karena tidak tahu apa yang dia baca. Tidak faham apa yang dia baca. Dari seluruh sholat yang dia paham maknanya cuma Allahu Akbar. Apa arti Sami'allahu liman hamidah? Wallahu a'lam. Ya. Apa arti Al-Fatihah? Coba disuruh maknai, Pak, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin itu artinya apa ya? Segala masih terbata-bata. Berarti selama ini baca Al-Fatihah, baca doang. Hanya di lisan. Hati gak nyampe. Karena enggak tahu artinya, maka wajib bagi kita untuk faham makna Al-Fatihah. Wajib, fardu ain. Wajib setiap setiap muslim untuk memahami Al-Fatihah minimal. Ya. Begitu jemaah sekalian. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar kepada Al-Qur'an setengah-setengah ataupun seluruhnya ingkar, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dunia dan akhirat, juga kuburnya rugi. Ya. Taib, sekarang haqqo tilawati. Kita pelajari masalah adab-adab ketika membaca Al-Quran. Ya. Yang semoga bisa kita amalkan dengan baik insyaAllah ta'ala. Yang pertama, jemaah sekalian, memiliki wudu, suci berpakaian, badan dan tempatnya. Tapi ini masalah perlu dirinci lagi, ikhwah. Memiliki wudu, ketika kita membaca Al-Quran maka dianjurkan tidak berhadas kecil, ya, dianjurkan tidak berhadas kecil, dan untuk laki-laki juga diwajibkan tidak berhadas besar. Hah? Faham maksudnya? Dianjurkan kita tidak sedang dalam apa? Keadaan hadas kecil. Hadas kecil sebenarnya habis kencing, ya, buang air besar, habis tidur, baca Quran, belum wudu, itu tidak dianjurkan. Maksudnya sebaiknya disunahkan wudu dulu baru baca Quran. Tetapi sah atau tidak, berpahala atau tidak, kalau misalnya kita baca Quran dalam keadaan tidak suci, maksudnya tidak suci sini tidak suci dari hadas kecil, tetap sah. Misal sampean bapak ya di kamar mandi buang air kecil, kemudian di perjalanan buang air kecil ke mana, ke atas misalnya, itu sambil baca Quran, sah atau tidak baca Qurannya? Berpahala, sah. Iya. Tapi kalau misalnya hadas besar, junub untuk laki-laki maupun perempuan, maka tidak boleh membaca Al-Quran, melainkan mandi dulu sana. Mandi junub dulu, baru baca Quran. Gitu. Ya. Mandi junub dulu, baru baca Quran. Kalau perempuan ketika haid atau nifas, dia dalam keadaan hadas besar. Tetapi, maka yang ini boleh atau tidak? Membaca Al-Quran saja, bukan memegang mushaf. Boleh. Karena haid dan nifas itu bukan pilihan, maka boleh. Melainkan tidak boleh memegangnya. Memegang mushaf tidak boleh. Ya. Haid dan nifas. Taib.
Itu untuk perempuan ya, kalau laki-laki enggak. Kalau perempuan junub tidak boleh baca Quran kecuali wudu dulu. Juga begitu juga dengan laki-laki. Ya, itu untuk memiliki wudu ya. Suci berpakaian. Maksudnya suci berpakaian tidak ada najis di pakaiannya, baik baju, peci, sorban, jilbab, celana, sarung atau apa, tidak ada najis. Ya. Itu makna dari suci berpakaian. Adapun kalau misalnya ada kotor-kotor dikit, tapi tidak najis, seperti apa? Ada lumpur sedikit, ya, atau lumpur banyak, gitu kan? Atau ada ingus, ya, di bajunya. Kalau ingusan dia meter sini, ya, gitu misalnya. Maka ini boleh, nggak masalah, karena itu tidak najis. Ludah, ingus, keringat tidak najis, tapi melainkan ya kotor. Ya, maka baiknya emang suci ya. Bahkan jauh lebih baik kata, karena ketika kita membaca Al-Qur'an sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram al-bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, bagus bacaannya, maka bersama dengan para malaikat. Ya. Oleh karena itu, ketika kita baca Al-Quran fokus, itu sebenarnya malaikat mendengar. Malaikat itu datang untuk menyimak bacaan kita. Dan malaikat itu juga bisa terganggu, sebagaimana manusia terganggu. Kayak misalnya kalau kata Nabi SAW, kalau habis makan bawang, jangan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Bau mulut. Begitu juga dengan jengkol, dikiaskan juga dengan itu. Jengkol dan saudaranya, ya kan? Ya, itu jangan, makruh hukumnya untuk sholat berjamaah. Ya, kenapa? Orang terganggu baunya. Ya. Baca sedikit, bisik sedikit, kemana-mana, ya kan? Baunya. Begitu juga dengan bau bawang. Dan malaikat juga terganggu dengan itu, ya kan? Maka utamakan ketika kita baca Quran dalam keadaan itu bagus, pakaian, bajunya bagus, bersih, celana atau sarungnya bersih, bagus, ya, baca Al-Quran di rumah misalnya, itu Masya Allah, ya, itu di antara adabnya. Kemudian suci badan juga, badan tidak ada najisnya, ya udah cebok, udah bersih gitu kan, apalagi setelah mandi, setelah wudu, wih mantap tuh. Dan juga tempat yang kita baca Al-Quran di atasnya itu juga adabnya tidak kotor dan apalagi tidak najis. Kalau tempatnya berantakan, ini kan nggak bagus, ya. Atau di kamar yang di dalamnya ada poster penyanyi itu nggak layak baca Al-Quran di situ, ya. Mungkin dulu yang masih belia muda ya, idolanya siapa gitu misalnya, ya. Padahal idolanya sudah bunuh diri, gitu. Udah ke alam lain, bunuh diri, mati, kafir pula, ya. Udah enggak ada modal cekak dia di akhirat, naudzubillah. Masih dipajang posternya. Posternya lagi happy gitu kan. Padahal orang ini udah mati suul khotimah. Tapi masih dipajang. Terus apa yang mau diharapkan dari poster ini? Salat itu malah salat itu sebenarnya dilarang di tempat seperti itu karena ada gambar terpampang. Ya. Karena seolah-olah seperti tempat peribadatan orang-orang kafir. Nah, ini tidak beradab kalau kita membaca Al-Quran di tempat yang di sana terpajang patung, foto, foto siapapun. Karena foto-foto di sini, foto ini pajang maksudnya, baik dipajang cuman di atas meja atau apa gitu. Karena keberadaan gambar-gambar ini menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam ruangan. Ya, sementara kalau kita baca Al-Quran, malaikat itu mereka berusaha untuk menyimak. Ya, maka hindari tempat-tempat seperti itu. Nah, terus gimana kok rumah saya tuh banyak foto-fotonya? Ya singkirin. Tapi nggak bisa, nggak enak sama istri. Ya nggak enak sama istri. Ya kayak yang diatur, yang ngatur istri aja. Singkirkan foto-foto itu. Tapi itu foto pernikahan kita. Nah ini muskilah. Ya. Terus kalau misalnya itu foto pernikahan, terus kenapa? Gampang, apalagi waktu itu nikahnya tidak sesuai syar'i, istrinya
tidak berjilbab. Atau sesuai tradisi misalnya, suaminya cuma pakai katok tok gitu kan. Atasnya ya. Atasnya enggak ada baju, ya kan. Ini jahiliyah. Terus dipampang. Lalu di mana keislaman kita gitu loh. Sementara malaikat jadi tidak masuk, malaikat rahmat, ya kan? Nah, maka simpan. Kalau enggak dibuang ya simpan. Kalau enggak tega ngebuang gitu kan. Ya. Nah, ini termasuk adab dalam berumah tangga, memiliki rumah, dan adab membaca Al-Qur'an juga. Enggak enak kan kita sholat malam capek-capek, taunya malaikat rahmat tidak masuk. Karena apa? Ada foto terpampang. Ya. Begitu ikhwah sekalian dan bapak-bapak sekalian yang mungkin masih memajang foto di rumahnya. Baik. Tempat jadi harus diperhatikan ya, jangan kotor. Yang penting bersih gitu aja, walaupun tidak bersih-bersih amat ya enggak apa-apa. Maka disitulah kita baca Quran, terutama di masjid ya, tapi jangan di masjid doang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita jangan jadikan rumah seperti kuburan. Enggak ada, enggak pernah sholat di rumah, masih sholat sunnah, dan enggak pernah dibacain Al-Qur'an. Ya. Sekarang lebih enak. Kita enggak perlu baca Qur'an, setel radio dakwah. Iya benar. Enggak perlu baca Qur'an, setel MP3 dengan suara keras udah dibacain Al-Qur'an. Iya, yang dapat pahala siapa? Radio. Yang dapat pahala siapa? Kemudian kita dapat pahala apa coba? Ya kan? Kan kita nyari, kita baca Qur'an supaya dapat pahala. Maka janganlah kita cuma sekadar nyetel-nyetel itu, melainkan belajar. Takutlah kita jemaah sekalian kalau di akhirat nanti ditanya, kamu bisa baca Quran tidak? Ya Allah, saya enggak bisa. Berapa usia kamu? 40 lebih di dunia, tapi kamu bisa baca Quran enggak? Saya baca itu susah ya Allah. Kenapa susah? Karena memang lidah saya enggak cocok dengan Al-Quran. Kata siapa? Jawab aja, karena tidak belajar. Kan jujur, saya enggak pernah belajar Al-Qur'an ya Allah. Kamu belajar apa? Belajar apa kita? Ilmu banyak, tapi belajar tentang Al-Qur'an tidak. Ya. Gitu kan? Ahli dalam masalah politik, ngomongin politik itu udah kayak Imam Syafi'i ngomongin fikih. Ya. Luar biasa. Ditanya, coba baca surat apa misalnya? Al-A'la. Beratnya kayak ngangkat gunung. Gak bisa. Ini kenapa gak bisa? Sampean muslim, agamanya muslim atau politik agamanya? Nah, coba diperhatikan ya kawan sekalian. Ini tentu mungkin beberapa orang mungkin kurang suka dengan nasihat ini, tetapi memang dimaksudkan dari nasihat ini agar kita maju ya. Agar kita maju untuk akhirat kita, untuk keselamatan akhirat kita ya. Jadi jangan sampai bertahun-tahun saya itu ngaji di Masjid Nurullah. Ngaji dalam artian hadir di Masjid Taklim, bukan ngaji baca Al-Quran. Saya hadir di Masjid Taklim, Masjid Nurullah, sejak 3 tahun dulu misal. 3 tahun ngaji, disuruh ngaji beneran. Afwan akhi. Kenapa afwan? Kenapa minta maaf? Mintalah maaf pada Allah. Karena hak Allah belum ditunaikan, yaitu kalam Allah Ta'ala belum kita baca dengan baik. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk belajar Al-Qur'an. Dan bagi yang sudah bisa membaca, semoga Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk menghafal walaupun sedikit-sedikit. Bisa jadi kita sekarang usia 30 misal, baru start hafal Qur'an juz 30, pas usia 32 baru hafal juz 30, bukan 30 juz, juz 30. Setelah hafal termotivasi akhirnya hafal juz 29, 28, 27, 26. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Sampai jadi ketika dia sudah berusia 50 tahun, disitulah dia mengkhatamkan hafalan Al-Quran, dan khatamlah hayatnya, kehidupannya dengan dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, bagi yang mungkin masih berusia agak belia di bawah 40 tahun, enggak boleh kita bilang, saya mah udah berkeluarga udah susah, ngapain Quran susah, enggak bisa bilang gitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, disebut, dibaca. Maka siapa yang mau? Allah Ta'ala janjikan ya. Kedua, adab-adab tilawah. Adab tilawah yang kedua jemaah sekalian, memilih tempat yang tenang.
dan waktu yang tepat, tempat yang tenang dan waktu yang tepat. Ini perhatikan nih, tempat itu perlu ketenangan kalau kita mau baca Al-Qur'an. Kecuali kalau memang ya pengen banget tapi di tempat yang bising, kayak di stasiun misalnya. Stasiun mana sih? Ya sana pokoknya dekat sini, Kalibata, ya, Duren Kalibata. Stasiun ramai enggak? Lumayan ramai, banyak orang mau pergi kerja, orang pada lalang gitu kan pagi-pagi yang ke stasiun, yang ke BIOS gitu kan. Kita sambil baca Quran lewat handphone. Boleh atau tidak? Boleh. Cuman tentu yang lebih baik adalah di tempat yang tenang. Ya. Nah, kadang-kadang ya khuas sekalian, makanya ini dia, lihat. Sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama kita itu kalau dilakukan malah kadang-kadang menyulitkan. Contoh, antara yang mau baca Quran atau mau doa. Doa kan lebih-lebih butuh ketenangan ya doa ya. Doa terus sampingnya ada musik disco kan gak enak banget kan rasanya. Karena apa? Bising dan juga kita ikut-ikutan gerak gitu tokonya kan. Nah, tapi sekarang misalnya doa sambil digedein suara volume Al-Quran, kira-kira konsentrasi gak? Kurang. Makanya ikhwah, antara azan dan qomat itu siapapun itu tidak layak untuk bersuara keras. Hal ini terjadi di banyak sekali masjid dan musola negeri kita. Ya, apa alasannya itu? Kenapa kok pak? Kok antara azan dan iqomat kok itu kok apa ya, selawatan atau baca Quran atau baca apa doa-doa wirid-wirid dan pakai speaker lagi? Kenapa pak? Ya ada alasannya mungkin, insyaallah. Tetapi alasan apapun itu tetap tidak layak ditempatkan di situ. Kenapa? Kenapa? Ada yang sholat, ada yang doa, nggak fokus karena apalagi yang teriak-teriak, ya. Nggak fokus. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya orang-orang pada ke masjid. Terus kalau misalnya emang itu tujuannya, buat apa ada azan? Buat apa ada qomat? Sebelum azan, panjang bacaannya ya, setengah jam sebelum azan. Subuh biasanya sebelum subuh, selawatan atau hal lainnya. Sebelum berlanjut ke kritikan berikutnya, kritikan pertama, emang ada Rasulullah dan para sahabatnya dan para salaf kita melakukan itu sebelum subuh keras-keras baca? Kalau ada, mana riwayatnya? Ternyata tidak ada dan tidak akan pernah ada kecuali kok dibuat-buat. Ya. Oke, okay. Itu satu tuh udah KO tuh kan? Yang kedua. Lihat dong maslahat dan madaratnya. Orang-orang sekitar ada yang mau sholat tahajud, ada yang mau bermunajat. Kan kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang istighfar di waktu-waktu sahur. Mereka ada yang di rumahnya sambil zikir. Zikir kan enaknya apa? Sambil tenang. Tapi di sampingnya toanya kenceng banget. Ya kan? Oke, seperti itu. Pikirin. Atau di antara mereka ada orang yang sakit misalnya. Di tetangga-tetangga, kan itu hak bertetangga. Ya. Islam menjaga hak bertetangga dan jangan sampai kita menyakiti dan mengganggu tetangga. Ya. Kalau misalnya kita bilang musik disco kita keras-keraskan, itu dosa, pasti dosa itu. Keraskan. Tetangga enggak suka musik disco. Suka dangdut. Sama aja nih orang. Enggak suka musik disco. Terganggu. Tidurnya keganggu, bacanya terganggu. Zalim enggak kita? Zalim. Kenapa? Karena ganggu. Pertama, karena musik diskonya, kedua karena ganggu. Dapat berapa dosa tuh, ya? Tapi sekarang ada orang pakai nama agama tapi mengganggu ibadah orang lain. Dipikirin baik-baik. Tapi ganggu orang lain yang mau sholat tahiyatul yang mau sholat malam tahajud, aduh keras banget suara selawatannya, nggak bisa konsen. Tuh lihat ganggunya tuh, ya kan? Tapi kemudian alasannya itu yang kedua udah dikritisi. Alasannya mas nggak apa-apa kayak gitu kan untuk memotivasi orang dan membangunkan orang. Kritikan ketiga,
Kalau kayak gitu terus buat apa ada azan? Azan kan tujuannya supaya orang pada tahu ini udah masuk waktu sholat. Ini. Kenapa enggak sekalian enggak usah ada azan aja kalau gitu? Ya kan? Secara logika ini hal seperti ini KO. Secara dalil enggak ada valid dalilnya. Maka apa yang kita cari kemudian selain kebenaran? Ya. Dan kalau sudah salah, maka ikuti doa ini. Wa arinal batila batila. Kalau yang batil sudah diperlihatkan oleh Allah sebagai kebatilan, warzuqnaj tinabah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Sebagian orang sudah tahu ini batil, udah Allah bilang, udah Allah kasih tahu melalui hamba-hambanya ini batil, dia sudah faham ini batil, tidak diberi rezeki oleh Allah untuk menjauhi kebatilan itu. Tetap aja dia, tetap aja ikutin karena fanatik. Ini udah tradisi kita. Agama itu Al-Qur'an As-Sunnah. Dan bagaimana para salaf mengamalkannya? Kalau agama tradisi, Bugis beda tradisi. Melayu beda, Jawa beda, semua punya tradisi. Akhirnya ada Islam versi Bugis, Islam versi ini. Maaf menyebut suku ya, bukan maksud apa-apa. Tapi coba kita lihat ya, kenyataannya. Gitu ikhwas kalian. Kita mau baca Quran, pilih tempat tenang. Maka kalau kita sebagai muslim, jangan membuat orang merasa tidak tenang dengan bacaan kita. Diingkari loh dalam Islam, antara ketika ada orang sholat, kita disampingi, kita baca Quran, dan bacaan Quran itu kita agak keras, itu gak boleh, karena akan mengganggu orang yang sedang sholat di sampingnya padahal dia baca Quran. Baca Quran sebaik-baik zikir, nah, apalagi kalau bukan baca Quran kemudian mengganggu orang mau sholat. Jangan, tahan emosi dulu. Maksudnya kalau misalnya ada yang kurang suka, coba pikirkan baik-baik dengan hati yang insaf, dengan hati yang jujur ya. Gitu ya kawan. Waktu yang tepat baca Quran, jangan pas lagi ada kursus bahasa Inggris, lagi diajarin gurunya baca Quran, lah ini kan gak bisa kayak gini ya. Lagi orang ajak ngomong, dia terus baca Quran, gak bisa kayak gini ya. Waktunya harus tepat, lebih fokus dan menjaga kebersihan hati, yaitu yang kedua ya kawan. Yang ketiga, mulailah membaca Al-Quran dengan membaca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan juga membaca basmalah setelah itu ya. Yang keempat, menjaga hukum-hukum tajwid. Maka sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan kalau tajwid yang berupa makharijul huruf itu wajib hukumnya. Sehingga setiap dari insan, manusia, muslim itu wajib untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adapun urusan nada itu ngikut nanti, tidak dipelajari ya, tidak dipelajari kalau nada. Salah kalau orang mempelajari nada ya. Tapi pelajarilah cara baca yang benar. Cara ya baca yang benar itu berarti tempat keluar hurufnya benar. Tha, dha, dho, di mana tempatnya? To, gimana bacanya? Sod, ya. Kemudian misalnya kalau huruf sod, sod mati misalnya. Mis, misbah. Banyak guru tajwid bilang mis, mis. Salah. Mis, mulutnya biasa aja, bibirnya biasa aja. Mis, misbah, misbah. Sebagian dari guru tajwid dan juga banyak orang mis bah mis bah, nggak perlu dimonyongin, karena tidak ada faktor dan tidak ada alasan untuk monyong, kecuali kalau shotnya itu domah su misalnya, baru boleh su ya. Gitu, dipelajari itu fardu ain semuanya semampunya ya. Karena kalau misalnya huruf-huruf ini terbolak-balik, buh masya Allah, itu bisa merusak makna Al-Quran ya. Kecuali kalau memang sudah tidak mampu, mungkin urusan fisik giginya itu mungkin agak beda ya, letak giginya itu mungkin formasinya agak beda misalnya ya. Baca sya gak bisa, bacanya biasanya sya, sya, ini kan salah.
Tapi dia memang kayak gitu. Dia ajarin beribu kali semua guru sampai merukiah dia enggak bisa-bisa. Karena bentuk gigi, mana ada orang merukiah gigi terus pindah giginya, enggak ada. Coba sha 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 sha. Enggak bisa. Karena memang bentuknya susah. Yang seperti dimaafkan, ya. Sebagaimana mungkin orang-orang tua kita, ya kan, di kampung-kampung, ya, yang Jawa misalnya alamin, karena nggak bisa sampai ke ain nga, jadi alamin. Diajarin terus nggak bisa-bisa, ya, sampai wafat nggak bisa-bisa. Bukan karena dikutuk, bukan, tapi memang emang kayak gitu bisanya gitu. Maka yang seperti ini, insya Allah Allah maafkan. Adapun yang muda-muda sekarang sudah ada internet, ya, guru di mana-mana ada, ya. Kemudian uang ada, gitu kan? Di kota lagi hidupnya, di Kalibata City lagi hidupnya, nggak ada uzur. Saya nggak bisa belajar itu. Kenapa? Nggak ada gurunya. Dicari nggak? Nggak, saya cari sih. Ah, cari, ada. Maka kalau bisa disarankan nih, mungkin Masjid Nurullah kalau ada mungkin ada program tahsin kalau salah ya, tajwid itu ikuti gitu. Atau ada kajian rutin membahas praktek tahsin atau tajwid, masya Allah. Ya, satu. Setiap minggu misalnya, nah ini kita membahas kol-kolah, ya masya Allah, ada ininya apa namanya, proyektornya dan seterusnya, itu masya Allah bagus, memotivasi banyak orang nanti bakal tergugah. Ternyata seru juga ya belajar tauhid. Iya, tak seru, tapi jangan cuman main seru-seruan. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak. Ditanya nanti, kamu kok udah 50 tahun gak bisa baca Quran, kenapa? Alasannya apa? Gak ada guru, gak bisa, sampean hidup di kota. Kalau bilang nggak ada guru, ya mau ngebohongin Allah gitu kan, nggak bisa. Banyak guru itu, ya. Tinggal kita aja mau apa enggak, gitu kan. Nah, menjaga hukum-hukum tajwid, makharijul huruf dan membacanya dengan tartil. Jadi baca itu yang benar, jangan kayak baca Quran atau baca hal-hal lain, main cepet-cepetan yang penting cepet, ya. Ini salah. Nah, sebagian dari orang di bulan Ramadan, ya, makin banyak, makin selesai khatam, banyak khatam 5 kali dalam satu Ramadan, tapi cara baca gimana? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika. Nah, ini main-main, bukan baca ini. Enggak boleh seperti ini. Ini bisa penghinaan terhadap Al-Qur'an. Baca biasa aja. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Kalau mau cepat. Ya. Jadi jangan terlalu cepat sampai hancur-hancuran bacanya, enggak boleh, haram, ya. Yang kelima ikhwas sekalian, disunnahkan membaca Al-Qur'an dengan menjaga panjang dan pendeknya. Adapun kalau urusan mad panjang pendek, kesalahan yang terjadi di situ itu masih bisa ditolerir, ya, dibandingkan kesalahan di makhraj huruf. Ada kesalahan di makhraj huruf. Kenapa lebih parah kesalahan di makhraj huruf? Makhraj huruf itu tempat keluar huruf. Karena kalau salah satu aja keluar huruf itu salah, itu bisa saja maknanya itu tidak aktif atau maknanya berubah dengan makna yang batil. Ya, gitu kan? Salah satu aja. Sya diganti atau sin diganti dengan sya. Ya. Misalnya Allah Sari'ul hisab kan ya? Sari'ul hisab. Diganti Allah syari'ul hisab. Ini maknanya apa? Syari' itu artinya jalan raya. Lah ini kan hancur-hancuran maknanya. Mengubah sifat Allah Ta'ala. Sari' itu maha cepat hisabnya, perhitungannya diubah menjadi jalan raya. Jalan raya hisab. Hisab itu apa hisab? Ini kan? Lihat. Ya. Kemudian misalnya saking fasihnya hamzah mati atau hamzah dibaca ain saking fasihnya, ya, wan abud misalnya baca qad aflahal mu'minun. Ini enggak bisa, ini hancur itu maknanya. Qad aflaha mu'minun, apa mu'minun artinya? Itu saking fasihnya, sok-sok fasih jadi hancur, ya, ini enggak boleh. Jadi membaca pun itu ada tatanya, etikanya, tajwidnya, makhraj hurufnya, dan itu belajar dari guru. Bukan sekadar pandangan saya. Oh, ini saya mau coba bagaimana caranya fasih baca Quran itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'tlunahu haqqa tilawatihi.
Ini kan orang-orang sok-sok ngarap kayak gitu kadang-kadang. Ente gimana kabarnya ente? Enggak bisa kayak gitu. Itu semaunya sendiri itu, ya. Jadi harus apa? Betul, belajar dari guru, dan gurunya manusia. Jangan jin atau perasaan. Enggak, gurunya ada orang real manusia. Kalau memang enggak ketemu orang langsung, mungkin di YouTube ada ya tutorialnya, tapi pun itu pun sebenarnya belum cukup, cuman ada usaha lah ya. Ada usaha lah gitu ngeliat di YouTube. Oh gitu caranya, itu bibirnya ustadz kalau misal huruf ro atau huruf mim, oh kayak gini ya, iklab kayak gini, terus dibaca, oh iya ya, mim ba'di, oh gitu ya, masya Allah. Boleh kayak gitu, ya boleh-boleh aja kalau memang gak ketemu guru yang real langsung. Ya. Jadi panjang dan pendek yuk dijaga ya, dia tahu mat yang ini, mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil dan seterusnya dari panjang dan pendek dalam Al-Qur'an. Dan disunnahkan untuk membaguskan suara dalam membaca. Nah, ini membaguskan suara dalam membaca itu semampunya, jangan takalluf. Takalluf itu artinya apa? Makso. Kalau bahasa Jawanya itu makso, ya. Makso itu maksa, ya. Dia enggak bagus suaranya, cempreng, dibagus-bagusin kayak suara kori-kori Mesir misalnya, ya. Wow, dilengking-lengkingkan sampai orang itu istighfar, ya. Orang itu dengar astaghfirullahaladzim, taubat saya. Dengarnya langsung ingat akhirat, ya. Dengar suaranya. Maka ini enggak boleh seperti itu. Membaguskan bacaan itu disunahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh zayyinu sawta astaghfirullahaladzim. Nah, pakai bahasa Indonesianya aja, yaitu hiasilah suara kalian, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dan dalam hadis lain dianjurkan untuk melagukan di sini yaitu ada iramanya gitu, itu anjuran, tidak wajib. Jadi kalau misalnya monoton nadanya nggak apa-apa. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, boleh. Tapi dianjurkan dengan nada yang baik, ya. Tapi tidak boleh dan haram dengan nada lagu-lagu orang fasik. Ini bisa kufur karena istihza, karena menghina Al-Quran, ya. Antum ada yang suka lagu tertentu dari lagu-lagu barat atau lagu pop Indo misalnya, kemudian Al-Quran dilagukan dengan itu, ini haram dan bisa kufur pelakunya, keluar dari Islam gara-gara menghina Al-Qur'an. Ya, na'udzubillah. Nah, sekarang cara membaguskan suara dalam membaca. Normal tabiat. Kalau misalnya di antara antum ada yang suka dengan qori tertentu, sebenarnya tidak boleh, tidak layak ya untuk taklid plek-plek 100% dengan qori tersebut. Ya. 100% diikuti. Nada liukannya di ayat ini tuh diikuti plek-plek-plek. Ya, enggak boleh. Kenapa? Ini emang tidak ada dulu para sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan para sahabat lainnya, ada beberapa qori yang bagus suaranya, ya. Dan Rasulullah SAW pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan untuknya Al-Quran karena suaranya juga bagus. Tapi apakah ada riwayat para sahabat itu saling bertaklid dan ikut-ikutan dengan suara Ibnu Mas'ud, suara Abu Musa, suara yang lainnya? Enggak ada anjurannya untuk mengikuti plek-plek. Tapi kalau misalnya kita sering dengar Sheikh Sudais misalnya, ya, ya karena sering dengar otomatis kalau baca ada kemiripan dengan beliau, hafizahullah, maka ini tidak masalah selama tidak sengaja banget gitu menyamakan seluruhnya. Ya. Jadi boleh kalau misalnya ada keserupaan dengan nadanya sebagian para qori. Lalu bagaimana permasalahan sekarang kita membaca Al-Quran dengan langgam-langgam, ya, yang biasanya qori-qori Mesir. Ini relatif. Kalau misalnya kita sampai mempelajari langgam dengan not-not musik, kan ada nada itu, do re mi fa sol la si do juga di ini. Bahkan ada qori-qori yang mereka tidak bisa disebut qori kecuali kalau sudah lulus jurusan musik, jurusan nada musik-musik itu. Ada seperti itu. Dan Al-Quran kemudian dikiaskan dengan nada-nada do re mi fa sol dan seterusnya, naik turun aturan-aturannya. Yang seperti ini, mempelajari seperti ini haram, tidak boleh. Jadi kita baca Al-Quran itu ya udah let it flow gitu, baca itu aja, nggak usah mempelajari nada,
pelajarilah tajwid, tahsin, dan makna tafsir. Kalau mempelajari nada, ini tidak layak bagi seorang muslim. Nada itu bukan merupakan keharusan. Dan pun kalau kita mengamalkan atau mengamalkan Al-Quran, itu tidak dengan pelajaran nada. Yaitu udah langsung baca aja apa yang bisa antum lakukan. Begitu ya, ikhwan. Ya, jadi nada-nada seperti rost, sika, ajam, hijaz, nahawan, bayati, dan seterusnya, itu tidak layak untuk antum pelajari. Yang layak dipelajari apa? Tafsirnya. Sebagian dari sekarang qori-qori. Oh, supaya apa? Supaya dia jadi imam. Enggak cukup jadi imam kalau cuma bisa nada doang. Mesti layak faham maknanya supaya baca Al-Qurannya ada ruh, bukan sekedar apa? Bukan sekedar nada. Ini yang dulu banyak dari dulu nih, mungkin sekarang masih sepertinya. Faham nada-nada, maqamat, langgam-langgam, menguasai nahawan, switching ke bayati, pindah ke ajam, pindah ke ini. Ya, misal dia baca surat apa? Misal dia baca surat Al-Mujadilah misalnya. Dari halaman pertama saya baca pakai langgam bayati, kemudian nanti halaman kedua saya pakai langgam sika misalnya, yang ketiga pakai langgam. Bisa dia mengubah-ubah kayak gitu. Tapi kalau ditanya, Syekh, apa makna dari qad sami'allahu qawla allati tujadilka dan seterusnya, enggak tahu maknanya. Ini justru ini gimana? Faham nada-nada, pinter soal nada, giliran makna enggak bisa. Padahal Al-Qur'an itu afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Tadabur itu bukan tadabur nada. Tadabur itu adalah, antum tahu kalau afwan, kalau misalnya sesuatu yang disebut dalam bahasa Arab dubur, tadabur, dubur, yaitu belakangnya sesuatu, setelah sesuatu itu. Yaitu tadabur adalah apa setelah antum baca Al-Quran, pengamalan tambah keimanan. Dan pengamalan atau tambah keimanan itu tidak bisa kita realisasikan kecuali kalau kita faham makna dari ayat yang kita baca. Makanya tadi kan Nabi bilang, orang kalau misalnya nangis dibacakan Al-Quran tapi nangisnya karena nadanya bagus, itu bukan tadabur, itu adalah ta'athur, kebekas nada. Tadabur itu perlu paham dulu tentang apa yang dia tangisi, apa ayat itu. Makanya ini perhatikan ya khawas kalian, belajarlah Al-Quran, fahami maknanya, baca terjemahannya, baca buku tafsirnya. Ini baru peluntut ilmu. Ya, ini baru mentadaburi Al-Quran dengan sebenar-benar tadabur. Maka seperti itu ikhwas ya, diperhatikan seperti itu ikhwas ya. Jadi baguskan suara dalam membaca, tapi jangan takaluf, jangan berlebihan, jangan maksa-maksain, dan maksain-maksain mirip-mirip dengan qori misalnya. Dan juga jangan mempelajari nada dengan langgam-langgam musik ya, gak boleh. Tapi kalau misalnya mirip ya, dengan nada ini, mirip aja, gak mempelajari karena memang sering dengar, maka ini tidak masalah asal tidak berlebihan sampai misalnya teriak-teriak. Wah, teriaknya tinggi banget sampai orang merinding dengernya. Ini gak boleh. Dan ini banyak di Mesir, di Indonesia juga masih banyak ya, teriak-teriak ya, kayak apa aja. Kemudian yang keenam, merenungkan makna-makna ayat yang dibaca dan berdoa dengan doa yang sesuai. Renungi itu makna-maknanya. Bagus Pak kalau misalnya memang kita, oh saya ini memang tidak pernah belajar tafsir, tapi saya kalau baca Al-Quran satu ayat terus saya langsung baca terjemahannya, boleh tidak ini? Boleh, bagus, malah ini bagus. Habis itu kalau saya baca tentang azab, kemudian saya minta tolong, minta sama Allah, ya Allah lindungi saya dari azab-Mu ya Allah. Itu boleh, boleh, dan itu malah justru para sahabat seperti itu. Itu dianjurkan seperti itu. Itu yang namanya tadabbur. Walaupun saya baca bihu terjemahan, iya enggak apa-apa, itu tadabbur. Bagus itu malah. Ya, pahalanya besar, ya. Dan berdoa dengan doa yang sesuai, yaitu kalau misalnya ayat azab, langsung doa minta sama Allah, ya Allah. Ya. Saya berlindung pada engkau dari azab-Mu, dari neraka, dan seterusnya. Yang sesuai ya, dengar ayat azab, ya Allah, tambahkan istri saya, ya Allah. Ah, ini enggak nyambung ya. Yang tujuh, benar-benar menyimak ya.
Wa idza quri'al Qur'anu, jika diperdengarkan Qur'an kepadamu, fastami'u lahu, maka istima'lah, simak itu Al-Qur'an. Simak ini berarti ngedengerin, tapi ada sedikit, ada intibah, ada perhatian. Jadi bukan lewat dengerin itu aja, tapi simaklah Al-Qur'an. Dan diam ketika mendengarkan Al-Qur'an, jangan sambil ngoceh. Ada Al-Qur'an diperdengarin, terus aja ngomong, padahal ada Al-Qur'an diperdengarin. Ya. Begitu, jangan seperti itu tidak beradab kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi simak dan diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, simak Al-Qur'an wa ansitu, dan diam. Insat itu diam. Makanya ikhwah sekalian, kasus-kasus yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang, dalam kitab-kitab madhab juga disebutkan pengingkaran para ulama terhadap orang-orang yang membacakan Al-Qur'an di pasar-pasar. Pasar-pasar ini berarti kan apa? Masuk ke dalamnya mall misalnya. Pasar tradisional kayak pasar kaget di Jakarta Timur, atau pasar kaget di stasiun Pasar Minggu Baru. Masih ada gak tuh pasar kaget, Pak? Anda udah lama ke situ? Masih ada ya? Itu pasar kaget ya, pasar pagi kali ya namanya. Ya, pasar kaget ya. Nah itu misalnya kemudian di daerah situ ada musola atau masjid yang mengeraskan suara baca Al-Quran. Ini tidak layak, Pak. Bukan masalah kita benci atau tidak Al-Quran, bukan itu. Sekarang gini loh, lihat ya. Ketika dibacakan Al-Quran melalui toa masjid, ya, atau musola, emang orang-orang yang pedagang-pedagang itu mereka tadabur gitu? Ada pembeli, dicuekin pembeli sambil telepon, jangan lagi dengerin Al-Quran, jangan beli dulu, enggak, ya kan? Pasti jual beli kan, transaksi, nawar, ngobrol, gosip dan seterusnya kan? Ini yang membuat hal seperti ini diingkari dalam kitab-kitab. Jadi kalau misalnya di pasar-pasar, jangan keraskan bacaan Al-Quran supaya orang-orang enggak pada dosa. Iya. Terutama di bulan Ramadan, ya, di pasar-pasar kaget, ya kan? Di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana terjadi dekat-dekat sini ya, karena Anda juga orang sini juga. Itu dulu Anda di bulan Ramadan di pasar kaget, Anda jualan buat bukaan puasa. Ya, dulu waktu tahun 2009. Berapa tahun lalu ya? 7 tahun lalu kali ya. Itu Anda jualan dekat musola ya. Suatu musola di pasar kaget. Ya ramai kan itu kan? Kalau udah Ramadan jam 5 itu macet itu jalanan. Orang pada belanja, dibacain surat Yasin, ya, udah kayak mau mati aja kan, dibacain Yasinan gitu kan, dibacain surat Yasin sama pihak masjid setiap sore kayak gitu, Pak, ya, setiap sore. Kita bingung, ini saya mau dengerin surat Al-Quran, tapi saya lagi dagang, yang serba salah pedagang yang mengetahui ya keharusan dengerin Al-Quran. Ya udah mau gimana lagi, yang serba salah, ya udahlah terpaksa saya dagang. Ya, tapi orang-orang lain ya enggak mikirin itu. Padahal ada hukumnya itu. Yang salah siapa di sini, pedagang? Bukan. Yang salah orang yang tidak menempatkan dengan benar. Ya. Hal ini yang perlu dikoreksi jemaah sekalian. Tapi kalau misalnya kita koreksi, kita dituduh apa? Kamu enggak suka dengan Al-Qur'an. Kamu benci Al-Qur'an ya? Kamu muslim bukan? Bukan itu masalahnya. Kalau mau dibilang benci atau enggak, kita baca Quran tiap hari. Kita pun ngajar tafsir juga gitu kan, tafsir tematik di Kalibata City gitu kan. Bukan masalah itu, tapi masalah ini maslahat dan madarat. Orang-orang jadi pada enggak dengerin Al-Qur'an, mereka pada tada dagang. Ini diingkari oleh para ulama sebenarnya, cuman kitanya aja yang memang agama kita banyak yang pakai cuman sekadar tradisi, nalar, perasaan, hawa nafsu semata. Yang mana faktanya kalau udah dibaca Al-Qur'an, Anda tahu sendiri. Ya, kemudian pihak dari musala tersebut, ya, ada, kalau di pasar biasanya ada jatah preman ya. Kalau ini jatah apa? Jatah DKM, jatah marbot, jarbot gitu kan, ya, atau apa namanya gitu kan. Keliling DKM mestinya keliling pasar nagih duit. Apa sih ini gitu kan? Alasannya apa? Buat buka puasa. Ini kan kenapa ya? Jadi seolah-olah bacaan Al-Quran itu dibayar, ya, dengan duit atau dengan makanan buka puasa. Enggak bisa seperti ini, ikhwah. Ya, jadi mindset dulu diubah nih, susah diubahnya memang, ya. Begitu, ikhwah ya. Nomor 7. Yang ke-8, menjaga hafalan Al-Qur'an. Yang sudah hafal, murojaah lagi.
Karena kata Rasulullah SAW, itu Al-Quran itu mudah sekali hilangnya, ya, kecuali kalau Allah Ta'ala bantu. Ya, sebagaimana unta itu mudah sekali kalau misal dilepas, sudah cepat larinya, gitu kan? Dan susah kemudian nyarinya. Maka sering-sering murojaah yang sudah hafal Quran. Ana pernah waktu itu ada teman, kaget ana, teman ana ini, antum berhafal berapa juz? Dia bilang, ana udah khatam. Khatam apa nih? 30 juz. Ana udah hafal 30 juz. Kapan waktu itu ana belajar, kata dia, belajar apa menghafalin Al-Quran? Di mana gitu, Jawa Timur atau mana? Sekarang udah enggak ada yang ana hafal. Allahu musta'an. 30 juz. Sekarang ana enggak ada yang hafal, paling cuma ayat-ayat surat-surat pendek. Ini. Gimana, Pak? Kita aja yang ngelihat ada orang hafal juz 30 aja, itu ya Allah alhamdulillah dihafal. Pengen saya kayak dia hafal juz 30, ya. Juz 30. Kagum kita sama orang yang sudah hafal juz 30. Apalagi kalau sama orang yang hafal satu Al-Qur'an, ya. Itu iri banget. Dan iri tersebut iri yang sifatnya ibadah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang benar dalam Islam kecuali di dua kondisi. Yaitu hasad terhadap orang yang bisa baca Quran, hafal Quran dan mengamalkannya. Kita hasad sama dia, pengen kayak dia. Tapi kita apalah saya, gitu kan. Tapi ini ada orang sudah hafal Quran, habis itu pas udah Allah berikan keutamaan hafal Quran 30 juz, lupa, hilang itu. Na'udzubillah. Jaga hafalan Quran, ya. Dan biasakanlah diri kita untuk membaca dan mempelajarinya. Sebagian dari kita mungkin mengeluh, saya ini susah banget ya mau baca Quran, sibuk ya. Pengen nanti baca Quran, tiba-tiba ada aja urusan. Kok berat gitu ya? Masya Allah. Di antara caranya ikhwas kalian, kalau memang kita tuh lagi berat baca Al-Quran, kok hari ini, minggu ini tuh saya beda sama minggu kemarin dulu. Waktu dulu tuh saya baca Quran tuh rutin, sekarang kok enggak ya? Pertama itu pasti karena dosa. Pasti ada dosa. Dosa yang membuat hati kita terhalangi dari tergerak badan ini untuk baca Quran. Kedua, motivasikan diri dengan cara begini. Setel sering-sering Al-Quran di rumah. Dan kalau misalnya setel TV, ganti setel Al-Quran, ya. Setel Al-Quran, murattal, surat apa aja terserah. Qorinya siapa aja terserah. Kalau suka variatif, variatif silakan. Nanti lama-lama akan terbiasa dengan setelan itu, dengar Al-Quran lama-lama pengen gitu baca, lama-lama kepingin baca, kepingin akhirnya baca, gitu. Ya, jadi perlu menghadirkan atmosfer yang mendukung, ya. Dan juga bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Jangan berteman dengan penyanyi, musisi. Ya, susah. Karena itu musuhan sama Al-Quran itu. Ya. Coba aja misalnya di konser dangdut. Antum naik panggung, pas lagi penyanyi dangdut naik-naik, main-main, lenggok-lenggok. Antum bacain ayat kursi. Bertentangan gitu? Bertentangan. Gak bakal bersatu itu. Iya. Maka kalau misalnya kita berteman dengan orang yang anti Al-Quran, ya susah kita baca Al-Quran, ya. Sebagaimana kalau kita berteman dekat dengan orang-orang yang suka baca Al-Quran, kita dengerin kayak gitu tuh aneh, dengerin masa dangdut dan semacamnya, nggak betah gitu. Ya, jadi hadirkan atmosfer. Yang kesembilan, ikhwas sekalian, tidak memegang mushaf kecuali setelah bersuci terlebih dahulu. Ya, mushaf yang dimaksud yaitu buku atau kitab yang khusus Al-Quran. Adapun kalau tafsir enggak. Buku tafsir kita lagi enggak bersuci, kita lagi junub, boleh kita pegang, enggak masalah. Kitab tafsir, ya. Tapi kalau mushaf tidak boleh, harus kita bersuci terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dengan Al-Qur'an terjemahan? Nah, Al-Qur'an terjemahan ini apakah dia termasuk mushaf atau tidak? Kalau Al-Quran terjemahan kan itu kan lebih banyak kalimat terjemahan dibandingkan ayat Qurannya, ya kan? Ada footnote-nya, ada asbabun nuzul, keutamaan surat disebutkan, daftar isi dan seterusnya. Maka ini bukan termasuk mushaf yang dilarang seperti ini. Maksudnya antum baca dari Al-Quran terjemahan, megang tanpa bersuci terlebih dahulu boleh.
ya, boleh. Tapi kalau misal mushaf, baik mushaf partisi per juz atau mushaf kamil, satu mushaf itu harus bersuci terlebih dahulu. Maksudnya dalam keadaan suci memegangnya. Tapi kalau misalnya saya belum berwudu, boleh enggak baca Quran? Boleh. Tapi dari mushaf boleh, tapi jangan nyentuh langsung. Pakai perantara. Ya. Gitu ya. 10. Wanita haid atau nifas diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Ini sama yang tadi ya. 11. Disunahkan membaca Al-Quran dengan jahr, yaitu dilafalkan dengan bersuara, tidak hanya bergumam atau dalam hati ya. Karena disitulah letak pahalanya. Bersuara, lidahnya bergerak, mulutnya juga ya. Itu di situ letak pahalanya. Kalau misalnya cuman bergumam, ini enggak disebut dengan membaca Quran dengan baik ya. Atau cuman di dalam hati, tidak berpahala seperti pahala adanya suara ya. Jadi kita baca Al-Quran dengan jahr, dengan suara yang terang, jelas, tapi selama tidak menimbulkan riya. Hati-hati dengan baca Quran kalau misalnya kita pengin riya, itu dosa besar. Atau jangan sampai terganggunya orang yang sedang sholat atau orang yang sama-sama sedang membaca Al-Quran. Jadi kalau ada samping orang sholat, kita jangan keras-keras sampai tinggi nadanya. Orang yang sholat itu juga punya hak untuk khusyuk, maka jangan ganggu kekhusyuan dia. Ya, wallahu taala alam. Ada soalan di sini, Pak? Kalau tidak ada kita bubar ya. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Pertanyaannya semoga bermanfaat. Pertanyaan pertama tadi apa ya, Pak? Lupa saya. Oh. Ya. Itu konteksnya ketika di antara azan dan qomat, Pak. Ya, di antara azan dan qomat, karena itu hak masing-masing. Kalau konteksnya di luar itu, ketika ada kebutuhan di masjid itu, ada majlis ta'lim seperti ini, misalnya habis maghrib ada majlis ta'lim setelah sholat ba'diyah, maka itu hak majlis ta'lim di masjid itu. Orang misalnya ada yang sholat di sana, kalau dia merasa terganggu ya nggak bisa juga. Kenapa merasa terganggu? Kenapa sholat di situ gitu? Jadi ini sudah masuk hak majlis ta'lim. Adapun kalau misalnya antara azan dan qomat, maka jangan dikeraskan. Begitu ya, Pak. Iya, karena itu sudah di luar waktu sholatnya di masjid, ya kan? Antara azan dan qomat itu kan sholat qobliyah atau sholat antara azan dan qomat, ada dua rakaat di setiap sholat, di setiap azan dan qomat, antara azan dan qomat. Setelah sholat pun juga tidak layak untuk dikeraskan zikirnya, Pak. Setelah sholat, sholat fardu kan? Kenapa? Karena sholat fardu itu biasanya kan ada sholat ba'diyah. Orang punya hak masing-masing sholat ba'diyah. Maka jangan dikeraskan sampai mengganggu. Tapi dalam mazhab Hanbali, dan itu sesuai sunnah, pada zaman Rasulullah SAW setelah sholat fardu itu para sahabat mereka berzikir dengan adanya suara keras. Maksudnya keras di sini bukan teriak, bukan. Tapi masing-masing, bukan berjemaah, tapi masing-masing. Yang satu Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Yang satu baca subhanallah, subhanallah. Yang satu baca la ilaha illallah wa la syarika lah. Maksudnya masing-masing, tapi suara kedengeran. Ya.
tapi enggak ekstrim suaranya. Ya. Taib. Ada juga mungkin yang baca ayat kursi kan biasanya habis sholat, ya kan. Yang seperti ini tidak dikeraskan. Tapi kalau udah selesai ba'diyah, ada kajian, maka itu hak kajian jadinya. Iya. Beda. Jadi enggak ada kajian terus ada yang tahiyatul masjid. Di stop dulu kajiannya. Udah selesai tahiyatul masjidnya. Ada lagi yang datang, di stop lagi kajiannya. Ustadznya besok-besok enggak mau lagi ngaji di situ. Nah, kalau yang seperti ini kan di luar konteks waktu sholat. Ya, maksudnya waktu sholat di awal-awal, maka boleh yang seperti ini kajian, ada orang sholat sana, ya udahlah, mau gimana lagi, kan? Tapi seperti itu pak ya. Adapun di Masjidil Haram kalau misalnya ada halaqoh, anda pikir halaqoh tersebut hanya ada ketika selesai sholat berjamaah, selesai ba'diyah, ya kan? Enggak ketika antara azan dan qomat. Halaqoh di masjid itu enggak ada ketika azan dan qomat. Azan udah azan, halaqoh bubar, ya. Yaitu sholat sunnah rata-rata kan, ya. Jadi setelah selesai sholat baru ada halaqoh seperti itu, dan itu nggak mengganggu kalau misalnya selesai sholat. Wallahu a'lam, gitu pak ya. Yang kedua tadi, saya lupa juga yang kedua. Ah, ada foto di rumah, ada foto terpampang, atau bahkan masjid ada kalender, ya seperti itu. Bahkan di masjid lebih tidak boleh lagi pak, karena masjid ini rumah ibadah. Khusus Baitullah, ya kan, atau musalla. Nah, kalau dipampang foto lalu bedanya apa terus dengan orang-orang Nasrani yang memampangkan foto di rumah ibadah mereka? Maka enggak boleh. Foto kalender itu cuma kalender doang, tapi enggak boleh. Ada foto kayak Haji Fulan, ada foto Ustadz Fulan, ada yang seterusnya, enggak boleh dicopot itu kalender atau ditutup bagian fotonya. Ya. Masa masjid Baitullah ditaruh foto di situ atau kalender, apalagi foto kiai ternamanya, ini malah justru mirip dengan apa, tempat ibadahnya orang Nasrani. Nah, mulai itu tasyabuh ya, mulai menyerupai orang-orang Nasrani, maka nggak boleh, haram dan mengurangi keberkahan daerah itu, ya. Ini yang perlu dinasihati bagi sebagian orang, tapi sebagian orang banyak kan bodoh amat dengan hal-hal seperti ini, padahal ini penting. Ya, ini penting. Wallahu a'lam. Begitu pak ya? Iya. 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 Ini perlu diperhatikan karena malaikat rahmat tidak masuk. Yang masuk malaikatul maut nanti. Kalau misalnya memang udah waktunya ya. Kalau malaikatul maut mau ada foto kek, mau ada patung, mau ada setan juga, tetap aja mati itu orang, gitu kan? Tapi kalau misalnya malaikat rahmat itu tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar patung ataupun anjing, gitu kan? Iya. Yeah. Baik anjing beneran atau foto anjing, ya, yang terpampang, ya, gitu. Atau patung anjing, atau boneka anjing juga, ya. Begitu, wallahu alam. Maka perhatikan baik-baik itu. Rumah kok rasanya apa? Rumah kok rasanya istri nggak enak dan seterusnya. Mungkin gara-gara malaikat rahmat memang Allah Ta'ala tidak izinkan masuk karena ada foto-foto itu. Maka cabut, bersih dari foto. Foto makhluk, foto gambar, makhluk hidup maksudnya. Kalau misalnya foto pemandangan nggak masalah, ya makhluk hidup masuk dalamnya, monyet, kambing di foto, dipajang misalnya, nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Gitu. Tapi pak ya, cukup insyaallah. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meletakkan mushaf, ya. Rendahnya gimana rendahnya, posisi rendahnya? Taib. Ya. Yang pertama dulu, nanti jangan lupa juga kayak tadi. Yang satu dulu, bagaimana meletakkan Al-Quran. Al-Quran itu tentu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Quran itu di atas dan tidak diataskan. Ini kaedah ya. Dan baik secara makna maupun secara fisik mushaf. Maka hendaknya di antara adab adalah Al-Qur'an diletakkan di atas buku-buku lainnya, dan tidak boleh Al-Qur'an diletakkan di bawah buku-buku itu, tidak boleh, kecuali kalau kitab tafsir, ya. Di bawah buku-buku lainnya itu tidak masalah insyaallah, karena bukan mushaf. Tidak khusus mushaf. Nah, kalau diletakkan di lantai di bawah, ini dilihat dulu. Kalau
ternyata emang bahwa ini adalah tempat jalannya orang, maka tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya ya tidak ada orang jalan di situ, dan secara pandangan normalnya orang pun itu tidak merendahkan Al-Quran, maka tidak masalah. Kayak misalnya di depan sini ya, ya kan, naruh mushaf di sini boleh nggak? Nggak masalah, karena orang nggak pernah jalan sini kan. Tapi kalau misalnya di sini, sebaiknya jangan. Antum sholat, mushaf taruh di depannya, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan, karena bisa jadi nanti ada orang lewat atau apa. Dan juga antum berdiri kan, mushaf di bawah kan, tidak etis. Begitu. Dalam tas di bawah, seperti kalau dalam tas tidak masalah insya Allah. Kalau dalam tas tidak masalah, tas kecil atau tas besar kan, kalau misal kita sholat taruh di bawah tempat orang lewat, maka tidak masalah. Ya, muskilannya kalau misalnya di bawah, misalnya ada di kursi kuliah misalnya kan, bawahnya tuh ada apa namanya, buat buku-buku tuh, ah, taruh Quran di situ gimana? Ini yang masalah. Ya, karena ini tempat terbuka dan dekat dengan kaki. Ntar kalau kita nyenggol-nyenggol itu gimana? Kan nggak beradab, ya kan? Ya. Juga di jok motor, ya, jok motor, ya, motornya gede itu, apa namanya, bagasi motor, apa sih namanya, masukin ke dalamnya terus kita dudukin, kayak kurang etis, ya, makanya seperti ini usahakan jangan. Kalau ditaruh dalam tas, terus taruh sini, kita duduk di kursi kuliah, maka ini boleh. Kenapa? Karena tidak berpotensi perendahan di situ, nggak ada, ya, kecuali kalau tasnya kemudian jadi alas kaki kita, nah ini baru nggak boleh. Wallahu a'lam. Yang kedua, baik. Pertanyaan tadi, apakah kalau kita membaca dengan bersama dengan malaikat sebagaimana hadis Nabi SAW, apakah itu hanya membacanya harus dengan membaca paham maknanya, atau cuma sekadar baca walaupun tidak paham maknanya? Jawabannya adalah sekadar baca walaupun tidak paham maknanya tetap akan dekat dengan malaikat selama betul bacanya, atau diusahakan untuk betul walaupun tidak sempurna. Karena Al-Quran ini berbeda, berkahnya luar biasa. Ya. Dan membaca Al-Quran, ikhwah sekalian, membaca Al-Quran walaupun tidak paham maknanya itu berpahala. Tapi kalau doa atau zikir enggak tahu artinya, enggak tahu apa ini, itu tidak langsung berpahala begitu saja. Itu beda. Dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti itu. Di antaranya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beda zikir atau doa dengan baca Quran. Baca Quran kita enggak paham maknanya. Antum baca surat misalnya Az-Zukhruf. Az-Zukhruf aja antum enggak tahu maknanya apa. Antum baca surat misalnya apa? Al-Qalam, Nun wal-Qalami wa ma yasturun, apa artinya enggak tahu saya. Tapi tetap berpahala di setiap hurufnya. Iya, itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak dituntut membacanya harus paham dulu, enggak. Yang penting betul bacaannya walaupun enggak paham, berpahala insyaallah taala. Adapun doa dan zikir dituntut untuk tahu dia konten doa dan zikir itu apa walaupun global. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tahu globalnya, ya la ilaha illallah, tahu maknanya syahadat la ilaha illallah, la syarika lah, enggak ada sekutu baginya, dan qadir artinya maha kuasa. Kalau dia tahu keumuman makna dari zikir yang dia ucapkan, tetap dapat pahala insyaallah. Tapi kalau enggak tahu sama sekali, enggak dapat pahala. Ya, sebagian dari orang zikir gimana? Allah, 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 Allah. Ini zikir apa coba? Atau bacanya huwa, 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 huwa. Ada orang zikir gitu, Pak? Ada orang-orang yang pakai tarikat. Hu, 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 ya. Ada yang seperti itu kan? La ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Na'udzubillah, itu zikir-zikir yang enggak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Kedua, ada zikir tadinya la ilaha illallah baca berapa puluh ribu kali. Makin lama makin cepat. Jadinya la ilah, la ilah, la ilah. Apa arti la ilah? La ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Lihat tuh, Tuhan. Tuh. Ya. Sampai pernah Anda ceritakan, Anda mungkin sudah pernah cerita di sini atau di tempat lainnya. Ada seseorang melakukan mujarrabat, mujarrabat. Ya. Yaitu zikir semau
semua kiainya atau semua dia gitu kan, baca ayat kursi berapa ribu kali, 1000 kali mungkin waktu itu. Ya, dia cerita ini katanya sungguh-sungguh. Baca zikir, apa baca apa namanya ayat kursi 1000 kali, maka nanti akan ada khasiat tertentu. Ini baca ayat kursi bagus, tapi ketika ditentukan berapa kali, kemudian khasiat ini jadinya menentukan sesuatu yang tidak ada syariatnya nih, menentukan sesuatu dalam agama ayat tidak ada dalilnya. Jadinya apa? Apa jadinya? Bid'ah bukan? Bid'ah. Kemudian dibaca itu, dibaca full terus cepat dibaca sampai 1000-an. Dia kemudian merasa betul-betul sedang terbang, dan memang dia sedang melayang. Terbang terus melihat di depannya ada kuntilanak. Kaget, jatuh dia. Ya. Jadi yang datang bukan malaikat. Hah? Atau ini malaikat jadi kuntilanak? Enggak mungkin. Kuntilanaknya jin lah ya. Kuntilanak yang datang. Padahal dibaca ayat kursi, harusnya ayat kursi itu mengusir setan. Ini yang datang malah setan, gara-gara apa? Gara-gara penentuan yang tidak ada dalilnya. Makanya kebid'ahan itu disukai setan. Padahal asalnya ibadah, tapi dijadikan bid'ah, dibungkusi supaya bukan ibadah lagi. Untuk kesaktian tertentu ya, untuk melet orang gitu kan, pakai ayat Al-Qur'an. Ya kan? Supaya orang suka, supaya orang melihat kewibawaan saya dengan ayat Al-Qur'an. Ini jimat-jimat dan seterusnya, ini justru mengundang syaitan, mengundang jin. Iya. Akhirnya setelah itu dia merasa, setelah momentum itu, besok-besok ngerasa punya korin tambahan. Kalau ada apa-apa dia bisa minta sama korin itu. Ya, itu kuntilanaknya itu mungkin ya. Atau mungkin yang lain. Begitu ya. Itu tadi yang pertama. Ada lagi pertanyaannya? Oh udah ya. Ya udah kelas. Udah jam segini ya kelas sekalian. Anda cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairah. Wabarakallahu fi ulumikum. Mohon maaf kalau ada kalimat salah atau terlalu keras. Yang kita inginkan adalah kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan dan meneguhkan hati kita di atas sunnah insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.